Usai acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode tahun 2024 sampai tahun 2029, Minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2024, kemarin. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi pulang ke Solo dengan menumpangi pesawat Boeing 737 dengan nomor registrasi A7309 Skadron Udara 17. Dalam pengawalan tersebut, TNI AU mengerahkan 4 pesawat F-16 Fighting Falcon dari Skadron Udara 3 dan Skadron Udara 14, 3 pesawat T-50i Golden Eagle dari Skadron Udara 15, serta 1 pesawat Sukhoi Su-30 MK-2 dari Skadron Udara 11. Kedelapan pesawat berasal dari 4 skadron udara berbeda. Kedelapan pesawat tempur tersebut juga terdiri dari 3 jenis pesawat tempur andalan TNI AU. Semua terbang dalam V-formation. Dalam perjalanan Jakarta-Solo itu, pesawat tersebut lepas landas dari Lanut Halim Perdana Kusuma menuju Bandara Adi Sumarmo dengan dikawal 8 pesawat tempur TNI AU sebagai bentuk penghormatan kepada Presiden ke-7 yang telah mengakhiri masa jabatannya sebagai Kepala Negara. Dalam penerbangan ini, Flight Leader pesawat tempur TNI AU, Letkol Pendi Bambang Aulia, Sping, Yudhistira memberikan penghormatan khusus dari kokpit dengan menyampaikan pesan, "Selamat sore yang terhormat Bapak Joko Widodo beserta Ibu Iriana Jokowi." Adalah flight pesawat tempur TNI Angkatan Udara dari Skadron Udara 3, Skadron Udara 11, Skadron Udara 14, dan juga Skadron Udara 15. Dalam kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan selamat atas purna tugas Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia dalam 10 tahun terakhir ini. Kami mengucapkan terima kasih atas segala karya Bapak dan Ibu dalam memajukan bangsa Indonesia, terutama dalam memperkuat kemampuan TNI Angkatan Udara. Merupakan sebuah kebanggaan bagi kami untuk mengawal Bapak dan Ibu dalam penerbangan bersejarah ini. Teriring doa, semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan serta kebahagiaan di masa purna tugas ini. Kami juga memohon doa dari Bapak dan Ibu agar kami dapat melanjutkan perjuangan Bapak dan Ibu bagi bangsa ini dalam mempertahankan kedaulatan udara Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui TNI Angkatan Udara. Akhir kata, kami mengucapkan selamat menikmati sisa penerbangan ini. Salam hormat dari kami, para kru TNI Angkatan Udara. Salam, Suwabuana Paksa. Selamat sore, Bapak. Selesai. Saya, Joko Widodo, mengucapkan terima kasih.